wadas sampai kemana dipanggil tanah sawah, tanah padi. Di atasnya padi cerek dipanggil padi darat. Di atasnya lagi itu dikelilingi nih pun salak semua. Mulai dari tadi Gang Sunilang itu hutan salak, pohon-pohonan lebat. Nah di sini tanah basah dipanggil dulu ada rawa. Nih rawa dulu, rawa untuk apa? Penyerapan air. Jadi di sawah ini nggak pernah habis air, walaupun musim panas, musim hujan, ada yang tersisa air di genangan inilah, nih genangan ini, sisanya air dipanggil rawa. Itu di dalam musim panas, sampai dia hujan lagi, air belum habis. Tapi sekarang kan kalau udah panas, habis air bertahun-tahun nggak ada. Bedanya jauh, gitu. Dulu sama sekarang beda jauh. Dulu itu tahun berapa perkiraan, Be? Itu tahun 60-an yang masih bagus di sini. Masih bagus, masih ada hutan salak. Nah air dari kampung sini, dari perumahan sini, barat, utara, timur, itu air masuk ke sawah sini. Untuk penyerapannya mana? Ya, rawa dipanggil banyak. Nah rawa itu agak dalam sedikit. Itu rawa itu enggak bisa ditanamin pohon padi. Muter gitu enggak bisa karena itu agak dalam. Itu air yang tergenang di situ. Luasnya dulu berapa meter? Nah seadanya ini luas jadinya. Luas. Kayak seperti ini, kayak lautan aja. Ya menurut datanya Dinas DKI Jakarta Timur, ini 2,5 hektar luasnya, Be. Luasnya? Ini lebih dari 2,5 hektar dulu adanya. Berikut sawah. Kalau untuk ini memang ada sekian. Nah itu, jadi penyerapan air memang ada dari dulu. Nah sekarang kan kampung kita udah begini. Kalau ini nggak dirapikan, sayang. Sayangnya kenapa nggak punya penyerapan air? Bagaimana nggak mau banjir? Ini kampung, kena penyerapan air nggak? Kalau memang nih pemerintah ada punya keinginan dirapikan. Saran dari masyarakat setempat. Untuk apa? Penampungan menghindari dari banjir. Nah, dulu itu kan bentuknya pengalirannya pakai apa dia? Pakai saluran irigasi atau pakai selokan? Kalau dulu ada irigasi dari atas. Irigasi dari mulai Kelapa Cagak, jalan percetakan sampai kemari irigasi. Sampai di sini irigasi penampungan air di sini, jalan sana melalui selokan sampai Celilitan. Itu selokan dari sini sampainya Celilitan. Bukan deket. Ya. Ujungnya Condet lah ya. Ujungnya Condet. Masih ada sampai sekarang. Kan enak masih ada saluran airnya, pembuangan. Kalau memang ini hidup, dirawat kembali. Luar biasa enaknya. Ya. Banjir enggak, juga kita bisa menampung air. Betul. Itu aja kepengenannya di masyarakat gitu. Siap, cukup deh. Pada malam hari ini saya sampaikan, ketika lebaran saya ngobrol sama Bang Ahmad. Bang Ahmad, ini banyak aduan ke saya. Sampaikan ke saya, jadi di Waduk Surilang itu ada pemancing-pemancing yang menggunakan metode pemancing yang tidak semestinya. Waduk Surilang itu bukan laut, bukan sungai. Waduk itu ekosistem tertutup. Jadi untuk mengeksploitasi ikan itu tidak seperti di sungai atau di laut. Keterbatasan ikan yang ada di Waduk Surilang itu kan sudah harus kita lestarikan. Bukan kita ambil sebanyak-banyaknya tanpa ada pelestarian gitu. Perlu diketahui juga, di tahun 2016 saya menjadi ketua RW 12. Mungkin rekan-rekan tahu, dulu saya pernah masukin beko ke situ. Itu pengerjaan satu bulan di tahun 2018, dan itu berhasil menormalisasi volume dari Waduk Surilang.
TV ya Beh ya. Jadi Bambang Naim ini seniman. Nah saya kenalkan juga tim dari media saya, Mas Asih, dia orang Gang Waru nih. Jadi saya perkenalkan juga. Jadi saya saat ini ada kegiatan. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kalau yang di gedung. Gedung ini sesuai dengan SK Gubernur tahun 881 tahun 2019, gedung itu adalah termasuk dalam kawasan destinasi wisata Condet. Udah tahu semua. Nah, jadi banyak warga kita belum tahu gedung ini termasuk dalam kawasan Condet. Jadi yang selama ini orang tahunya Condet itu cuma Balai Kambang, Batu Ampar. Cuman dua kelurahan, kadang-kadang Cilitan tersebut karena ada Al-Hawi. Jadi menurut SK 881, Condet itu terdiri dari 5 wilayah. Gedong, Balai Kambang, Batu Ampar, Tengah, dan Cilitan. 5 kelurahan yang masuk dalam kelurahan Gedong. Kemarin mungkin kalau teman-teman yang dari Balai Kambang, saya udah berapa kali pertemuan dengan Bang Iwan Anjung, dengan Bang Nur Ali, dengan Bang Kodir, penggiat-penggiat dari wilayah Balai Kambang, Batu Ampar. Jadi sekarang ini saya lagi mengusahakan, kita ini punya situs cagar budaya, gedung tinggi. Pada tahu semua nggak gedung tinggi? Nah, gedung tinggi itu kan sekarang cuma tinggal puing-puing sejarah, tinggal dinding-dinding yang sudah terbakar, yang sudah lapuk gitu. Jadi saya betul. Jadi saat ini saya sedang berusaha supaya bangunan itu bisa direvitalisasi lagi. Termasuk Waduk Surilang. Jadi gedung tinggi dan Waduk Surilang ya sih ya. Saya masukkan itu, Waduk Surilang itu termasuk nanti dalam tujuan wisata. Wisatanya jangan kita bayangkan dulu seperti Setu Babakan, karena kita baru mulai. Minimal di Waduk Surilang itu kita mulai pelestarian. Jadi kalau misalkan ada yang punya bibit pohon, di situ kan ada lahan-lahan kosong. Kalau nanam pohon kan sama yang punya tanah juga nggak diomelin, malah bagus gitu. Jadi kalau ada yang punya bibit pohon, atau ada pohon duku, atau ada pohon rambutan, tolong teman-teman ditanam aja di situ. Ditanam ya, mudah-mudahan kan lingkungan sekitarnya jadi rimbun, jadi hijau. Itu pemancing pasti lebih nyaman lagi. Nggak perlu bikin gubuk-gubuk untuk mancing, karena udah adem lokasinya gitu. Jadi nanti di hari Sabtu, saya juga pengennya kita bukan hanya menyebarkan benih, tapi di situ juga kita bisa mulai menanam pohon. Dan Waduk Surilang itu sudah masuk ke dalam program untuk seribu danau yang ada di DKI Jakarta. Tapi karena masih ada kendala lahan, ya sampai saat ini belum bisa dikerjakan untuk pengerukan atau normalisasi di Waduk Surilang gitu. Jadi mudah-mudahan cita-cita saya sebagai anak gedung, mudah-mudahan bukan hanya impian saya, tapi impian seluruh warga, supaya tujuan kita itu lebih mudah tercapai. Kalau cita-cita cuma satu orang yang doain, mungkin dia doang sendiri. Tapi kalau cita-cita kita bersama, seluruh warga gedung mendoakan yang hal yang sama, mudah-mudahan itu lebih cepat tercapai gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin Baba Naih menyampaikan satu dua patah kata sebagai penyemangat bagi kita semua, khususnya warga gedung. Mudah-mudahan dengan adanya pelestarian Waduk Surilang ini, cita-cita kita bersama untuk membangun kampung gedung itu bisa terlaksana. Kepada Baba Naih, waktu dan tempat saya persilakan. Saya bersyukur, banyak terima kasih masih ada yang peduli di kampung Dong. Jadi hati saya sangat tertarik, terduga kok kampung Dong diem aja ya gitu. Saya di Condet, padahal alamatnya di Dong, emang gerak itu Dong lah gitu, itu Dong apa ya. Jadi ketarik mengenai kemarin, kok kampung ini kegiatan banyak, sejarah juga banyak, kenapa diem? Kenapa kebetulan ada dari Dewan Kota itu tertarik? Apa tujuan kita? Masa orang-orang aja bisa ya tahu di sejarah punya ini? Kok kita nggak tahu ya?
Nah, kembali nih yang tadi dipanggil waduk Surilang. Waduk kok bukan baru sekarang jadi waduk, jadi dulu udah waduk. Ya. Dulu rawa. Rawa, gampang. Emang untuk penyerapan dari kampung. Lu mana tadi yang kagak ngomong, Bang? Ini mantul. Mantul ada pas. Galak. Jadi dari barat air kemarin, gue masuk pakai barat ya. Orang banyak dari timur kemarin. Emang penampungan dari Kerawang. Ini sawah dari sini sampai Wadas. Enggak putus. Wadas. Batu Wadas. Nah tadi saya udah keliling sampai Pak Ibi. Itu Pak Ibi ada solokan irigasi yang dari jalan Setan sampai rumah Mat Nasim itu saluran air irigasi. Karena anak-anak kita banyak madani ya, banyak masih penerus biar dia tahu kampung kita kayak apa. Sebenarnya kampung kita paling cakep. Sidul aja ngambil gambar netron di sini dulu. Ini ada Sima juga. Sima sini. Bikinnya tayangnya tahun 73, bikin tahun 50-an lebih deh. Berapa puluh tahun baru bisa tayang. Bilang bisa berjumpa dengan rekan-rekan anggota mania pemancing Secondet Jakarta Timur. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, memberikan support kita bersama untuk bisa menyambut acara malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi dalam memajukan wilayah, terutama Kecamatan Pasarbo dan khususnya Kelurahan Gedong, atau pada saat kita mancing yang kita pancing yaitu Waduk Surilang. Ada koordinator tuh, jadi ada timnya. Jadi satu koordinator membawahi berapa orang dan itu memiliki tanggung jawab semua untuk pengawasan. Karena saya juga belum kenal satu persatu rekan-rekan yang hadir, saya minta yang dituakan di sini dari Komdep itu siapa? Pak RT. Berarti yang bisa menentukan nanti Pak RT. Jadi Komdep ini ya malam ini mungkin secara resminya kan belum, kepengurusannya belum ada. Saya minta sih sebenarnya harusnya minimal ada kepengurusan. Jadi logo yang terpasang di situ tuh ada legalitasnya gitu. Jadi kalau di situ sudah terpasang logo Komdep, berarti pengurus Komdep di situ bertanggung jawab. Jadi kalau di sini tadi yang dibilang katanya yang dituangkan Bang Ahmad nih. Bang Ahmad mau enggak mau harus bisa memimpin Komdep gitu. Ya, wajib gitu. Jadi ya enggak usah.